Mana kak? Kita kak? Jadi guys, kita hari ini ke arah Hanut. Dari mana tadi? Dari Kenten ke arah Hanut. Itu mobil-mobil keren. Ini tempat main bola. Kami latihan di sini. Latihan Laspak Jatra yang biasa kita laksanakan di Raja. Kemudian ini juga tidak bisa kita tarik kan, karena ini barangnya berat. Jadi ada kendaraan khusus. Kendaraan khusus ya untuk menariknya. Di sini ada tempat menariknya. Dan sebelum kita melaksanakan menembak, ini kan dalam posisi tidak terpakai, diganjal dengan kayu. Saat kita melaksanakan penembakan, nanti kayu ini diangkat. Karena ini kan dia punya stempet. Ini stempet kita gunakan untuk melaksanakan sikap tempur. Jadi apabila meriam ini kita melaksanakan latihan, kita tidak bisa menggunakan atau menembak dalam keadaan buat seperti ini. Jadi pada saat kita sudah menemukan lokasi atau tempat latihan kita, nanti ini stepet kita apa namanya, ini kenapa posisi dia tidak terpakai, jadi ditahan pakai kayu supaya jalurnya tidak bocor. Ada namanya bobi, ini tidak bisa muter karena kita belum tertempur. Pada saat kita akan melaksanakan penembakan dengan peluru turun, kira-kira kalau nanti ini sikap tempur, kira-kira tidak terlalu nempel di tanah. Jadi stempet ini turun, misalkan di sini 20 putaran, berarti yang di depan juga 20 putaran. Ya, seimbang. Kalau sudah seimbang, baru nanti kita lepas ini. Karena tangga bobi, ini namanya bobi. Jadi kalau kita masih bertempur, ini harus diseksi. Tempur. Ya, aku itu.
sikap tempur. Sekiranya sudah rata, di sini ada apa namanya? Waterpa. Nah, ada waterpa. Kalau sudah rata, baru nanti alatnya naik. Tapi sama kita bisa nasar. Ini sejauh mana kalau merupakan katanya kan kita pekannya pusat perjamatan di Batu Raja. Ini maksudnya apa latihan apa memang ada serangan atau gimana? Pada saat kita melaksanakan latihan seperti ada namanya peleton, kita nanti tempur dengan peleton dengan baterai, bahkan ada yang antar kecabangan, ada antar kecabangan di cabang depan semuanya. Ini ada unitnya lagi di sini? Unitnya tidak ada. Tapi sih mungkin tidak bisa. Bapak juga bentuknya jelas. Untuk meriam, ini yang punya baterai D. Kompi D. Untuk pesawat. Ada pertanyaan nggak, bahasanya dalam kata-kata kok alat segede ini bisa nembak pesawat? Coba pesawat segede nggak? Mungkin di sini nggak bisa coba belajar apa membayangkan coba yang nanya nggak? Anak ibu bingung semua. Kakak tanya kekuatan ini kok mesti gini-gini kok? Jadi dia buat uang. Pasti dalam pikiran yang bisa hemat itu namanya karena ada tembak alam sama tembak lemana dia kan lewat mungkin kita tembak pesawat dia lagi jalan sama kita tembak di depan dia pasti yang mau kan tembak dia bunyi loh pesawat tembak alam ya kalau di depan pasti pencet apa sih Pak, ngeriamnya tembak musuh apa nembak? Aduh, ada yang tembak ya? Meriam ini? Iya. Tembak cowok tuh, bukan tembak cewek. Untuk jangkauan 50 kilo lebih ya, kiloan lebih kan, kuat lebih. Milan dari dia meledak itu sampai dejasnya itu makan mie. Milan ya. Tergantung munisi yang kita pakai iya, yang dari ada proksi yang juga kepalanya itu meledak. Iya. Iya. Dari panas. Karena ini
rawan lepas. Karena boginya, kurang air boginya. Ini kita dipakai kawat lagi. Cuman kalau kita melaksanakan latihan terbukaan baru ada kawat. Tapi untuk sementara untuk latihan antar baterai kita menggunakan rudal di dalam rudal. Dalam gedung itu. Cuman untuk mengkoordinasi. Apa ini juga? Tembak itu ya, kalau tembak senapan itu ya, apa yang lagi di Papua atau semacam itu, kan tembak sini nggak apa, tapi belakangnya kerowaknya pecah ini, karena dia kan ngulir dia. Si itunya itu apa masih? Amunisi. Oto ya, sini oto ya, Tem. Sini nggak apa, sini kecil ya, lubang kecil. Belakang dia pecah. Itu amunisinya itu kan masih, karena tetap bonjopon ya. Kedunya. Kalau ditembak mati itu cek mana itu? Duh, sampai lima kali. Benar benar. Tanya dia, ya. Ada bapaknya. Yang mati itu tadi beri jantung apa paha? Iya, mati belum pernah nembak saya. Mati. Jadi ketentangnya bukan untuk nembak, Bu. Pertanyaan Ibu ini kan nembak mati itu bagaimana? Iya, mati. Apa kerowak? Mati itu kan dia. Jadi guys, kami sudah pulang. Sama rombongan anak sekolah. Hai guys. Hai guys. Kita tahu dengan sama kita mau pulang sekarang. Jadi kita mau pulang sekarang. Motor, tadi motor. Sudah banyak kegiatan yang kita lakukan. Iya. Sudah berapa kegiatan kita lakukan? Kan? Jadi? Luar biasa. Sudah enggak sanggup lagi untuk ngomong. Luar biasa. Ini banyak kegiatan di sana. Pulang ya? Iya, dah. Doain yang sudah lulus-lulus lagi bisa masuk sini. Amin. 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 Dah, bestie. Dah.